bilang cinta padaku. Aku bilang pikir dulu. Ku selera kita terlalu jauh berbeda. Aku cinta jadi orang kaya. Resiko orang kaya dimintain banyak uang. Resiko orang jelek dimintain. Ya udah, kalau begitu siapa perhatian semuanya? Ayo kita telepon aja deh. Hah? Ayo cari-cari kontestan. Cekuk cewek rewel, cekuk cewek rewel. Randy, Aditya, Anggi. Siapa ini? Ya. Siapa ini? Hah? Mantan lo, ya. Kalian harus mencari satu teman kalian masing-masing di grupnya. Ya. Cari satu temannya. Ya. Kita ketemu di sana ya. Jatilan ya. Jatilan apa? Jagoan petakilan. Ayo. Ayo. Kesini mau diterangin dulu sama Luna, ya. Oke.
Jadi misi mereka adalah harus menyelamatkan teman mereka yang nanti akan diborgol. Oke, diborgol. Di pohon apa itu? Cemara. Pohon cemara. Ya, ya, ya. Ya. Dan tugasnya mereka adalah harus menyelamatkan temannya yang habis diblogol itu. Diblogol. Diblogol. Iya, lo. Nih. Tugas pertama mereka harus adalah mematahkan kayu. Wajah. Oke, pertama. Kedua. Mengapa batako, ya? Batako. Batako dihentakkan di sana. Acet. Oke. Lalu ketiga, ada kopra. Ya, tenang, ini bahan-bahan yang tidak berbahaya. Oh, enggak. Iya, itu maksudnya. Oh, ini tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Berbahaya ya, ya? Ya. Nanti di sini akan ada tiga kunci untuk melepaskan tangan. Ya. Yang paling nanti, ya, cepat, dia duluan maju bersama Aga. Oke. Silakan temannya. Temannya yang ada di sini. Baik. Temannya di sana. Ya, kuncinya dibuka, dibuka semuanya. Siap ya? Are you ready? Ready. Ready, are you? Are you? 3, 2, 1, silakan. Mulai. Oke, 1, 2, 2 juta. Oke, 1, 2, 2 juta. Oke. Oke, makasih. Terima kasih, dan berarti yang main kamu tadi itu juga ya. Oke, Aditya, main sama tadi sana ya. Yuk, mari. Dah. Ininya copot. Hey, 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 stop, 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 hey. Udah. Enak dulu ya. Apa? Ada yang ngeganjel. Apa yang ngeganjel? Lu udah bohong sama gue lu. Gue beli wak-wak, katanya waci. Lu bohong sama saya. Ini siapa? Wang Tai. Wang Tai. Wang Tai. Diantem. Iya, wantem. Ya, ini siapa? Sapo se. Wang Tai. Belum tahu dia. Kenalin, Mang Sapri. Kenalin. Adiknya Beyonce. Ini bukannya Seruni Bahar. Udah, mendingan kamu sana depan tirai berdua. Sana. Tunggu dulu, susah nih, susah. Nah, sana, sana, sana. Susah kan. Namanya siapa, A? Aditya. Aditya. Aditya P. Prayoga. Prayoga. Gini, kita lihat di depan tirai satu ada Sapri yang jadi guru kungfu. Kita lihat guru kungfu, tunjukkan jurus kamu guru kungfu. Oke ya. Oh, Sapri mewakili tirai satu. Selanjutnya di depan tirai dua ada Seruni Bahar. Muay Thai. Tuh, lihat, tuh, tuh. Oke, Luna Maya di tirai tiga pencak silat. Oke, set. Iya. Eh, Luna, senam kegel kenapa lo bawa ke pencak silat? Hah? Senam kegel kenapa jadi pencak silat? Oh enggak, itu pencak silat terbaru. Oke. Pada nggak tahu itu pencak silat dari guru saya. Oke. Hati-hati kalau bicara ya. Oke. Nah, Aditya P. Ya. Dari tirai satu, tirai dua, tirai tiga, alias guru kungfu, guru
Muay Thai dan guru pencak silat, mana yang menurut kamu punya hadiah besar? Oke. Dua. Hah? Dua. Dua, kira dua. Dua? Ya. Kenapa enggak Luna Maya atau Sapri? Piling-piling. Hah? Piling. Hati, piling hati. Karena asal Mas tahu aja, ada hadiah yang sangat besar. Di atas 50 juta rupiah. Woy! Yakin, gak mau Luna Maya atau Sapri? Tetap, tirai dua. Ya, sebelum kita deal nih. Di atas 50 juta loh. Cantik loh Luna Maya loh. Ya. Sapri juga oke loh deh. Tetap, dua. Hah? Dua. Dua ya, deal? Deal. Deal. Jadi kamu memilih guru Muay Thai. Ya, di tirai dua. Sekarang, kamu harus memilih senjata bela diri. Cantik? Oke. Yang pertama, ada pedang. Nih, pertama Toya, ini Toya nih ya. Toya, ini. Ada pedang. Sama double stick. Oke. Pilih satu senjata yang menurut kamu bisa melengkapi pertarungan yang akan kamu pelajari nanti. Pedang kayaknya. Hah? Pedang. Pedang. Pedang ya? Pedang, pedang. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Sekarang kita buka dulu Toya. Toya yang tidak dipilih. Ya? Oke. Okay. Tapi sebelumnya tadi kamu memilih tirai dua plus pedang jadi pedang. Ya. Kalau dua-duanya hadiah, kamu dapat hadiah plus hadiah. Tapi kalau salah satunya ada zonk, kamu akan hangus. Deal ya? Pedang dan tirai dua. Pedang, deal. Deal. Kita buka dulu yang Toya. Toya, Toya. Saudaranya Kuya, Kuya. Kita lihat ya. Buka ya sayang. Oke. Okay. In three, and two, and one, and open. Oke. Okay. Sayang banget menolak hadiah di balik senjata Toya ini. Karena ternyata hadiah di baliknya adalah trip to Bali. Untuk dua orang senilai 7 juta rupiah. Cakwa. Pergi ke Bali senilai 7 juta lenyap dan musnah sudah ya. Hilang. Sekarang saya punya pertanyaan lagi sama kamu Aditya Pusponegoro. Ya. Kamu mau tirai dua plus pedang atau pilih salah satu, karena kalau salah satunya zonk akan hangus. Yang jelas ada hadiah besar di atas 50 juta dan saya kasih tahu hadiah besarnya adalah ada rodanya 4. Mau tahu gak apa? Mobil. Iya. Gerobak. Enggak. Saya kasih tahu ya, hadiahnya ada rodanya 4 di atas 50 juta. Ya. Di atas 50 juta ya jauh. Dan ada setirnya. Ya, bisa apa ya? Mobil. Gerobak pakai setir bisa. Motor 2 biji bisa, roda 4. Mobil juga bisa. Tuh, itu udah, clue-nya udah menjurus ya. Tapi itu saya pastikan yang saya omongin itu apa adanya. Ya. Oke. Ya, kalau begitu. Mau pilih dua-duanya apa salah satu? Dua-duanya. Hah? Dua-duanya. Dua-duanya. Yakin? Yakin. Deal. Oke. Okay. Sekarang kita buka dulu yang menurut kamu nggak yakin. Sapri tadi jelek banget ya. Yeah. Oke. Okay. Yakin nih? Satu nggak mau nih? Nggak. Sebelum saya buka nih? Nggak. Tetap dua. Ya? Yeah? Oke. Okay.
Sapri, lo ditolak, Pri. Tirai satu, tiga, dua, satu. Kalau yang ini ditolak ternyata gak apa-apa banget. Oh, soalnya di dalam tirai satu ini adalah Mr. Zong yang lagi ngajarin bumbu. Haya, haya. Kalau gitu pantunin Mr. Zong. Burung jalak kandangnya kaleng. Untung ditolak isinya Mr. Zong yang lagi makan mie goreng. Pertanyaannya, masih yakin dengan tirai 12 pedang? Yakin, dua. Okay. Atau stop di sini dengan 1, 2, 3, 4, 5 juta. Nah, tetap tirai 2. Tetap tirai 2, oke. Okay. Deal? Deal. Deal. Double stick gak mau ya? Sebelum saya buka, gak mau nih double stick nih? Enggak. Oke, double stick. Kita buka. Ditolak ya. Tiga, dua, satu. Zong. Udah bener banget Mas Aditya. Gak pilih double stick ini karena ternyata hadiah dibaliknya adalah Zong. Satu Zong akhirnya terbuka. Jadi dua Zong sudah terbuka. Oh. Kamu sementara selamat dari apa yang kamu tolak tadi ya. Ya. Kita gak tahu lagi masih ada apa enggak ya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya, kamu yakin dengan tirai 2 plus pedang atau stopnya dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 juta? Dua. Tap 2. Hah? Tap 2. 7 juta. Lanjut. Nah, lanjut, tetap lanjut. 8 juta. Lanjut dua. Lanjut tetap dua. Deal 8 juta ditolak. Deal. Deal. Kita buka dulu pedang punya kamu. Kalau pedang ini Zong. Kalau kamu pun dapat mobil itu hangus. Ya. Tapi kalau ini hadiah, kita akan buka. Bisa menambah kalau kamu di sana hadiah juga. Kita lihat yang kamu dapatkan sementara di pedang. Ya. Tiga, dua, satu. Oh, selamat Mas Aditya. Senjata pedang ini berhadiah uang tunai senilai 3 juta rupiah. Tapi sementara loh, sementara. Minimal dapat uang bensinnya dulu ya. 1, 2, 3 juta rupiah. Masih yakin dengan tirai 2 apa mau tukar ke tirai 3? 2, tetap 2. 2. Atau gini. Tirai 2 plus 3 juta. Atau pindah ke tirai 3 plus 2 juta. 2, tap 2. Tirai 3 plus 3 juta deh. Dua, tetap 2. Oke, tirai 3 plus 3 juta gak mau? Enggak. Deal? Deal. Cantik loh Luna lo. Tetap. Deal? Deal. Deal. Kamu pengen tetap tirai 2 plus 3 juta tadi, ya? Atau cantik? Oke. Is Udi. Si cantik ini membawa motor seharga 11.600. Mau gak? Tapi lupakan tirai 2-nya. Plus 3 jutanya lupakan. Satu unit mobil menanti. Lanjut. Apa? Lanjut. Lanjut. Motor lanjut. Ditolak? Tolak. Deal? Deal. Deal. Aduh. Oke, gini. Atau gini. Tirai 2-nya lupakan. 3 juta lupakan. Motor plus 1 juta deh uang bensin. Lanjut.
Oke, 3, 2, 1. Keputusannya adalah? 3, 2, 1. Nilai 2. Deal? Deal. Deal. Cantik, kamu ditolak. Pergi. Hah? Aduh. Cowok matre, kelaut aja. Sebelum saya buka tirai 3. Kamu mau gak tirai 3? Hah? Tetap tirai 2. Hah? Tirai 2. Tetap tirai 2. Deal? Deal. Deal. Kita buka tirai 3. Kamu sudah sebelum saya buka, saya sudah tawarkan kamu dan kita akan lihat apa isi tirai 3. Lu nama yang cantik ditolak. Alasannya apa? Sudah menolak aku. Alasan menolak lu namanya apa? Menipu ya? Kayaknya menipu. Menipu ya, oke. Kita buka Luna Maya. Kamu menolak aku, kamu akan menyesal. Kita lihat, kita buktikan apakah benar apa tidak kata Luna. 3, 2, 1, tirai 3. Wah, Mas Aditya nyesel banget gak tuh? Lihat hadiah yang ada di dalam tirai ini nih. Nih. Karena ternyata Mas, Anda baru saja menolak mentah-mentah satu unit mobil senilai 98.800.000 rupiah. Cekwok, cekwok, cekwok 1.000 kali. Oke. Kita gak tahu isinya apa tirai 2, tapi kamu sudah punya 3 juta. Ya. Mau tetap buka tirai 2? Atau stop dengan 3 juta tadi yang ada di sana? Hah? Kita gak tahu. Di dalam bisa jadi hadiah, bisa jadi zong. Kalau hadiah berapa nilai kita gak tahu. Lanjut, lanjut. Yakin? Yakin. Gak mau stop dengan 3 juta ya? Deal? Deal. Deal. Sekali lagi, kalau ini hadiah berarti akan menambah 3 juta kamu. Kalau ini zong, 3 juta kamu akan saya ambil lagi. Ya, kita lihat tirai 2 setelah kamu menyanyiakan sebuah mobil dan sebuah motor. Kita lihat apa isinya tirai 2. 3, 2, 1. Jangan nangis ya Mas Aditya ye. Karena ternyata, oh ternyata bukannya nemu hadiah, malah nemu seorang manusia yang lagi latihan balet. Kalau gitu hadiah yang 3 jutanya angus, pantunin Mr. Zong. Ikan kerapu dimakan walet. Kenapa dipilih? Ini perguruan kungfu tapi jadi sanggar balet. Masih ada loh. Gak bisa tidur ya. Saya sudah menangkap perampok yang sudah merampok hadiah di segmen ini. Maksudnya, maaf. Saya ini bukan ngerampok. Tahu gak ini 20 jutanya buat apa? Ah, buat apa? Saya boleh kasih pantun sedikit? Boleh. Makan biskuit di rumahnya Bang Uta. Bang Uta tuh siapa kamu? Bang Uta. Bang Uta itu adanya Olga. Adanya Olga, oke. Ya, terus lanjut. Makan biskuit. Lanjutin lagi. Lanjut, reulang. Makan biskuit di rumahnya Bang Uta. Bang Utanya suka biskuit ya? Oh suka banget. Suka banget ya. Oke, oke. Pak nggak jadi pak? Oh iya 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 iya. Iklan ya? Iya. Makan biskuit di rumahnya Bang Uta. Ada burung penguin kesukaannya ayah. Ini ada duit 20 juta buat mas kawin saya sama Yulia. Enak aja. Izin saya dulu. Itu kan ada mas Trin. Aku sudah setuju. Setuju buat apa? Hah? Menikah lagi? Enggak. Tapi ini bukan buat kamu, ya. Bukan buat kamu. Tapi ini buat kontestan berikutnya. Kamu balik. Dan kita akan carkon. Cari-cari kontestan. Maju. Maju. Oke, ada Mila, ada Yusra dan Wiwik ya. Oke, ke sebelah sana geseran. Dan sekarang untuk urutan permainan, ya kan? Ada sesuatu di saku saya. Set. Oke. Silakan ambil satu-satu. Ambil, set. B.
bebas yang mana, yuk. Oke, dan sekarang kita lihat, kita buka. Buka, dibuka. Kasih lihat kamera. Satu, Andrian Taylor. Tiga, dua. Oke, yang dua berada di tengah. Yang dua di tengah. Oke. Nomor antriannya saya ambil lagi. Nomor antriannya saya ambil lagi. Oke. Nah, begini. Kita akan bermain di Kita akan bermain di angko, uang kertas dan logam. Oke, ya. Salah satu di antara kalian bisa memenangkan uang tunai 20 juta di samping saya, ya. Kalau kalian beruntung. Nah, caranya adalah, ya, di depan ada Astrid sang teller, ya. Sang teller yang ada di samping sebuah papan yang isinya adalah baris pertama ada A, B, C, D, E. Isinya adalah nominal uang. Ya, nominal uang bisa berapa aja, bisa 1.000 sampai 20.000. Ya. Nah, yang di sebelah kanannya ada yang warna pink, ada angka 1 sampai 5. Isinya juga nominal uang. Tapi lebih kecil nominalnya, uang logam. Ya. Nah, jadi kalian nanti harus mengkombinasikan, memilih satu di barisan ABCDE dan satu di barisan nomor angka. Dan nanti kombinasinya ada kan, misalnya A1 atau A2 atau A3 atau B1, B2, B3 gitu ya. Nah nanti kombinasi itu akan dikalikan antara huruf dan angka. Misalnya kalian memilih A1 misalnya ya. A itu misalnya 10.000, 20.000 ya. 1 itu misalnya 1.000. Berarti 20.000 dikali 1.000 sama dengan 20 juta. Ya kayak gitu, ngerti ya? Ya. Ya? Oke. Okay. Dan sebagai pertanda kalian pilih satu-satu, penanda harmonisnya hubungan kita bersama. Nah, sekarang udah ada urutan ya, ada 1, 2, 3 Andrian Taylor-nya. Nah, sekarang Mbak Mila. Milai. Iya. Milai, Mimi Alay. Oh, sebutan baru. Iya, oke. Okay. Milai, maminya Alay. Alay. Huruf pilih yang mana? A, B, C, D, E. Bismillah. Ah? Ma? B, B, iya. B. Bismillah B. B2. Hah? B2. B dan 2. Iya. Ya? Iya. Oke, okay, ya. Oke, okay, B sebelahnya. B. 2. 2. Oke, okay, deal? Deal. 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 B2 ya. Kalau Wiwi? C sama 1. C 1. C. C. Dan 1. C 1. C 1 ya. Oke, C 1. Deal? Deal. Deal. Yusro. Iya. Apa Yusron? Yusra memilih D. Hah? D. D. Delta. Dan 4. Oke, okay, deal? Deal. Deal. Thank okay. you. Oke. Dan sekali lagi. Oke, okay, sekali lagi. Ini kombinasi kalian akan menentukan hasil akhirnya. Ya. Yang pertama nilai B dengan 2. Selanjutnya Wiwi D C dengan 1 dan Mbak Yusra D dengan 4. Ya D 4. Oke. Okay. Kalau kita lihat berarti di kiri yang enggak dipilih adalah A dan E. Kalau di sebelah kanan ada 3 dan 5. Ya. Oke, okay, kita buka dulu yang E yang enggak dipilih ya. Yang enggak dipilih kalian ya. E. Kita lihat. 3 2 1. E. 5.000. 5.000. Sedang, sedang, sedang. Berarti kalau 5.000 itu bisa menghasilkan 5 juta. Karena di sini uang kertas itu paling gede nanti di sini ada 20.000.
ya. Ada 10.000, ada 5.000, ada 1.000. Ya, ada 2.000 juga, ya. Oke. Nah, sekarang di barisan nomor, ya. Di barisan nomor ada angka 3 dan 5, nomor 3 dan nomor 5. Kita buka dulu 3 yang enggak dipilih, ya. 3. Kita lihat. 3, 2, 1. 100. Artinya kali 1.000-nya masih ada. Berarti masih ada yang kemungkinan dapat 20 juta dan kemungkinan ada dapat 10 juta. Kalau kombinasinya benar. Ya. Sekarang kalian mendingan lanjut aja dengan membuka kombinasinya atau mendingan stop dengan 1 2 3 juta. 1 2 3 juta. 1 2 3 juta. Lanjut. 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 Saya tambahin. 1 juta lagi jadi 4 juta. 1 juta 4 juta. 1 juta jadi 4 juta. Mau stop apa lanjut? Lanjut. 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 Deal. Deal. Lanjut. Deal. 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 Lanjut. Lanjut. Deal. Deal. Saya ambil 4 jutanya. 4 juta saya ambil. 4 juta saya ambil. Sekarang di sebelah kiri kita buka dulu A yang tidak dipilih lagi, ya. A. 3, 2, 1. 2.000. Ya. Artinya masih ada uang lembar 1.000, 10.000 dan 20.000. Jadi kemungkinan terbesarnya ada yang dapat 20 juta. 10 juta dan atau 1 juta kalau kombinasi di angkanya atau nomornya benar, ya. Kalau benar, ya. Sekarang di angka kita lihat nomor 5 yang tidak dipilih. Kita lihat 3 2 1 500. Berarti kalau 500 itu bisa mengalihkan 20.000 dikali 500 sama dengan 10 juta. Bisa mengalihkan 10.000 dikali 500, 5 juta. Bisa mengalihkan 1.000 kali 500, 500.000. Jadi kemungkinan mendapatkan 500.000, 5 juta dan 10 juta hilang. Jadi tinggal kemungkinannya dapat 20 juta, 10 juta, 2 juta, 1 juta. Ya. Nah, kamu yakin dapat berapa kira-kira? Insya Allah ya. 20 yakin. 20 juta kamu? Insya Allah pengennya sih 20. 20. Semua yakin ya? 20. Gimana kalau saya kasih seperempatnya? Saya kasih seperempatnya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tetap dilanjut. Lanjut? Oke. Okay. Deal? Deal. Deal. Lanjut? Lanjut, deh, lanjut. Lanjut. Deal. Lanjut. Lanjut. Deal. Deal. Oke, gini deh. Kita di yang pertama dari bintang, ya. Kita buka bintang dulu deh. Urut. Yang B, ya. 3, 2, 1. Bismillah. Huruf B, 1.000. Berarti kesempatan untuk dapetin 20 juta ya musnah, ya. Oke, ya. Kalau gitu kita buka Wiwi, ya. 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 3 yang C, ya. 2 1 10.000. Berarti 20.000 ada di Mbak Yusran. Kita buka yuk. Di, langsung 3, 2, 1 buka di. Pasti 20.000, ya. Okay. 20.000.
Tapi kita nggak tahu pasangannya berapa di sebelahnya ya. Sebenarnya nggak 1.000. Oke? Sekarang kita langsung buka saja dulu ya, gantian. Yang tengah kita buka deh ya. Ya? Kamu nolak 5 juta dari saya ya. Kita buka nih ya. Kamu tadi dapatnya 10.000. Kamu yakin ini kamu dapat 10 juta? Insya Allah. Mesti harus dikali 1.000 berarti ya. Kamu dapat 10 juta harus dikali 1.000. Oke, kita lihat pecahan berapa. 3, 2, 1. 10.000 dikali berapa ya? Kalau dikali 1.000 ya dapatnya 10 juta. Tapi dikali 200. Selamat Wiwi, karena uang kertasnya adalah 10.000 dan uang logamnya 200, maka 10.000 dikali 200 sama dengan 2 juta rupiah. 2 juta, silakan kembali, terima kasih. Artinya di antara kalian, ya, kalau Mila udah pasti dapat paling cuman paling gede 1.000 dikali 1.000 ya dapat 1 juta. Ya, kalau 1.000 ya. Nah, kalau Mbak Yusra berarti masih ada juga kemungkinan dapat 20 juta kalau dikali 1.000. Tapi kalau dikali 100 ya cuma dapat 2 juta. Atau 50 juga ada ya. Oke, Mbak Mila kita lihat. 1.000 dikali berapa? Kita lihat 3 2 1. Bismillah, bismillah. Oh. 1.000. Oh, selamat Mbak Mila. Karena 1 juta. Angka B-nya itu adalah uang kertas 1.000 dan angka 2-nya adalah uang logam 1.000, maka 1.000 dikali 1.000 sama dengan 1 juta rupiah. Artinya Mbak Yusra kita lihat ya, 20.000 dikali berapa? Nomor 4, 3, 2, 1. 20.000 dikali berapa? 50. Selamat Yusra, karena uang kertasnya adalah 20.000 dan uang logamnya adalah 50 rupiah. Maka 20.000 dikali sama. 50 sama dengan 1 juta rupiah. Ya, terima kasih, silakan kembali. Duit yang ini ya, yang 20 juta ini nggak ada yang ngambil. Makanya akan saya simpan buat nanti babak akhir menemani mobil. Mobil plus ini 20 juta. Wow. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Super Deal. Gokil, 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 gokil. Aku lapar. Lapar? Lapar. Lihat tangan saya. Luar biasa. Aku lapar, aku lagi pengen makan yang sehat. Like a lazy ocean hugs the shore. Ini siapa? Mau? Tapi enggak serem ya? Enggak. Gila. Coba. Aduh, untuk ditutup lagi. Aduh, kita pakai takut. Bentar, monkey, sini dulu. Bekas lunak ya? Iya, enggak. Ya udah, kita carkon yuk. Jadi kontes. Ayo maju. Oh, maju. Ayo maju. Oke, tapi jangan bagor mereka ini. Bagor apa takor? Bukan. Mereka ini bayi. Go, Rila. Ayo. Oh.
Oke, pelan-pelan. Oke, Luna Maya akan menerangkan bagaimana caranya. Ya. Nanti kontesan di sini akan menjadi gorila. Bayi gorila ya. Bayi gorila. Nanti pada hitungan 1, 2, 3 setelah dipasang semua atribut atau kostum gorilanya dan memakai popok. Yes. Mereka akan berdiri di sini. Hitungan 1, 2, 3 mereka harus memecahkan 6 balon dengan telapak kaki gorila. Ya. Yang sudah pecah semuanya langsung. Nah, gitu ya. Ngerti ya? Ya. Oke. Oke, silakan dipakai dulu topi dan bando-bandonya. Boleh dibuka dulu. Berdiri di depan sini semua, di depan meja. Itu kayaknya agak mereng ya, Bu ya. Ibu. Kenapa Bu tenggleng? Oh ya udahlah, satu mata ya ya. Dia lihat dari mulut, oke. Okay. Ya, oke. Okay. Gak apa-apa. Ya. Ya udah, yang penting bisa lihat ya, Bu ya. Gorilanya tenggleng ya. Are you ready? Ready. Ready, are you? Are you? 3, 2, 1, silakan. Mulai. Ibu. Yang sebelah sini selesai duluan ya. Oke. Ya, Arya, 1, 2, 2 juta. 1, 2, 2 juta. Kita main bersama Ibu Tini ya. Ibu Tini, cocok banget. Oke Ibu, siap main Bu? Siap. Tadi rasanya apa Bu jadi bayi gorila? Senang. Senang ya? Senang. Senang ya? Ya, kita main ke sana yuk. Ayo, ayo. Silakan duduk di ruang tamu saya. Ya. Oke, pegang mic-nya. Ya. Mbak Tini suka nonton TV? Suka. Suka nonton telenovela? Sinetron, sinetron? Suka. Suka ya? Nah. Hari-harinya ngapain? Ibu rumah tangga apa-apa? Ibu rumah tangga. Apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga ya. Oke, gini. Sekarang kita akan menyaksikan super novela. Ya? Dari novela di Super Deal. Dan nanti ada kisah yang sangat legendaris. Iya. Tentang seorang gadis yang ingin menikah namun belum ada yang ingin menikahinya. Oh, iya. Pemeran Rosaluna ini dalam kisah di serial super novela ini sama dengan kehidupan sehari-harinya. Ya. Yeah. Ingin menikah based on true story. Ya, yeah, based on true story. Ya, yeah? Oke. Okay. Jadi dia sama-sama ingin menikah namun tidak ada yang ingin menikahinya. Kita lihat ya, kisah yang sangat mengharukan, tragis, ironis dan benar-benar membuat kita akan sama-sama meluluhkan air mata kita. Play. Rosaluna, aku sebagai papahmu terlalu khawatir, apalagi yang diparkirin. Pikirin, oh. Jangan pekerjaan sehari-hari dibawa. Apalagi yang dipikirin, sayang. Daddy. Kenapa, Daddy? Hidup itu begitu kejam. Oh. Kamu kalau bisa sabar. Aku memiliki segalanya, kesabaran. Mama kamu akan datang, sayang. Apa? Mama selama ini ada di luar negeri. Luar negeri. Aku bingung. Aku ingin menikah, Daddy. Sabar, sayang. Kenapa hidup itu begitu kejam? Nanti kamu akan menemukan jodoh kamu sendiri. Ini aku dengar bertahun-tahun, tapi tidak pernah kunjung tiba. Oh ini Mami. Mami. Mama
Mamanya dicium, bapaknya dijauhin. Anakku. Mami. Ini mami kamu yang selama ini sayang. Betul. Ya saya tahu ini kita mami. Kita lama ayah. Sekali tidak ketemu. Oh, dia baru pulang dari luar negeri. Mami itu muak sama dia. Mami. Aku merana. Mami. Merana kenapa? Tolong aku. Hah? Tolong kenapa? Emang mami sudah punya pilihan. Kenapa anakku sayang? Rasa Luna ingin menikah. Kesiannya jadi jomblo ya. Mungkin mami punya pilihan. Udah, mami tuh punya pilihan buat anak yang bercinta. Mami. Udah ganteng, beranda. Siapa mami? Sebentar, aku panggil dia. Brondong. Brondong, Rene Brondong. Mana ya Brondong itu ya? Brondong. Hei. Hei. Kebalik. Masuknya itu dari sini, masa dari sini? Lo gak pernah syuting, masuk. Oh iya, iya. Masuk. Maaf, sekali lagi ya. Sekali lagi. Pulang lagi. Pulang, sini. Nah. Oh, ganteng-ganteng tapi Buka. Buka, Sat. Ah, masukkan lu. Masukkan lu. Itu enak masuknya. Kalau gitu kan enak masuknya. Kalian berdua cakep-cakep tapi kenapa PA ya? Taruh, saya malu nih, saya paling jelek gimana? Saya keluar aja gak nih? Daddy, gak apa-apa Daddy. Yang penting Daddy. Bisa deket sama Luna Maya. Kalau yang begini-begini nih, jangankan anaknya, emaknya juga mau dong. Mami, oh siapa laki-laki yang ada di hadapan aku? Sudah tante, kawinkan saja dia denganku. Aku sudah muak dengan hidup ini, karena kemarin aku gagal kawin. Jadi dijodohkan sama laki-laki yang juga gagal kawin. Aku kenalin dulu yang ini namanya siapa? Namanya Tarando Jose. Perkenalkan. Dia adalah juragan minyak lantang. Saya bukan juragan minyak. Apa? Saya adalah juragan peternak kuda. Banyak kuda yang sudah saya dapatkan. Kuda? Liar gak? Jangankan kudanya yang liar. Saya juga bisa liar. Sudah banyak kuda yang saya dapatkan, cuma satu kuda yang belum saya dapatkan. Apa itu? Ku dapatkan cintamu hari ini, besok dan seterusnya. Sebentar. Saya mau nanya. Kamu jadi apa, he? Kamu pikir saya jadi apa? Arsitek. Kamu salah. Jadi apa? Pakai helm? Ya. Kamu apa? Tukang sampah. Ini siapa? Ini adalah Brondong yang paling muda. Namanya Candes. Sebentar. Ya? Kamu tangannya basah banget. Saya boleh kasih pantun buat kamu? Boleh. Makan ketupat bareng Luna Maya. Cakep. Apalagi tadi. Duduk dibantu. Oh iya. Gimana banget. Makan ketupat bareng Luna Maya. Duduk di batu. Di atasnya getek. Cakep. Kalau kamu pengen cepet kaya, cari mantu yang insinyur arsitek. Pause. Rasain lo. Gak enak banget kan posisinya kan? Itu emang begitu. Nah, tadi Mbak Tini udah lihat Luna dijodohkan oleh ibunya dengan Tarando Jose, seorang pengusaha ternak kuda. Ya, dan juga Candel Castillo, seorang tukang arsitek. Ya, menurut Mbak Tini, Luna Maya cocoknya berjodoh dengan yang mana? Yang mana? Yang itu aja, baju merah. Hah? Tara. Tarando Jose? Iya. Kenapa? Emang dia lebih cocok sama pengusaha ternak kuda? Tuh, dia kedap-kedip tuh. Iya. Ayo, Mbak. Sama Tara deh. Tara, oke. Okay. Chan, deal kasih lo yang arsitek ditolak ya? Iya. Deal? Deal. Oke. Okay. Tara dipilih.
pilih Chan ditolak. Play. Oh, jangan dorong-dorong dong lo. Gua dorong. Maaf. Saya trauma dengan arsitek. Karena saya pernah merasakan trauma yang begitu mendalam. Nampaknya saya merasa ada connecting batin. Batin. Ah, gua batin nih orang. Batin. Saya merasa ada koneksi yang terputus dan nyambung bersama orang yang pernah gagal nikah juga. Jadi kamu menolak saya? Minggir kau. Ya udah kalau gitu, Mama, sama saya aja, Ma. Hei. Masa Ma, apa yang ditolak di Chan del Castillo? Kita buka. Kosong? Kosong ya, kosong. Saya punya sulap nih. Nah, oh, ada Pak Tano kali ya. Oke. Okay. Itu udah ada di kantong. Yang kamu tolak ya. 3, 2, 1. Oh, sayang banget ini. Kenapa si ganteng Chan Kevin yang ditolak? Padahal hadiah yang dibawanya adalah uang tunai senilai 4 juta rupiah. Berarti Chan del Castillo ditolak mau 4 juta. Sekarang kita lanjutkan. Play, Chan akan pergi diusir oleh sang bapak. Tes. Maaf. Kamu lebih baik pergi dari sini. Kamu go to hell. Hey. Jadi anakku kamu go bukan home. Go home. Militer go home. Ya. Kamu mendingan pergi. Nanti dibilang sama mama. Ya, mamanya genit banget. Yaudah kalau gitu, saya pamit. Sebentar ya. Nanti mama susul di sana. Nanti kalau saya gagal kawin lagi dengan dia, kamu datang. Baiklah. Saya pamit ya. Pamit. Bye-bye. Aku terbang dulu ya. Iya. Terbang. Ari pintunya. Sepertinya Chan Castillo ditolak. Sepertinya ibu dan bapak telah tepat memilih saya. Karena saya adalah seorang pengusaha kuda. Ah, kuda. Kamu suka main kuda-kudaan? Kuda saya suka. Saya berarti sudah boleh menikah dengan anak tante? Oh, tunggu dulu. Tunggu dulu. Why, what's wrong? I know. Kalau lewat Seruni Peres ya, yeah? Itu harus ada syarat-syaratnya. Oh, apa itu? Karena tahu sendiri kalau Seruni Peres itu dari luar negeri, aduh perhiasannya, aduh branded semua. Ya. Kekayaan kamu sejauh mana sama jauh aku? Mana? Saya pasti lebih kaya, Tante. Mobil saya mobil sport semua, Tante. Sport? Ya, sport tapi bentuknya yang buat keluarga tapi ya. Tetap ya. Apa? Mobil sport, ya, tapi mobil sport. Rodanya roda sport. 3. Hey! Angkot dong. Baca ya. Ya, saya mempunyai semuanya. Ini boleh saya buka? Jangan lama-lama maksudnya. Saya buka ya. Oke. Sebelum Tara de Jose membuka. Tampaknya sang ibu dan sang bapak saling memamerkan kekayaan dan warisannya. Kamu punya apa? Aku punya berhektar-hektar tanah. Mana? Bukannya itu kekayaan mami tuh? Kekayaan papi. Aku punya banyak beberapa koreng di kepalaku. Maaf. Terus kamu punya apa? Hah? Saya, kamu mau ikut mami? Maminya punya apa? Aku bingung. Mami. Kok sekarang di sini papi? Jadi suruh milih? Mami punya banyak perusahaan. Oh. Perusahaan minyak. Paus. Baru mau nanya. Menurut kamu, kira-kira Luna Maya menerima warisan dari ibunya apa dari bapaknya? Dari ibunya. Hah? Dari ibunya. Ibunya? Iya. Kenapa? Karena banyak perhiasannya, banyak persediaan, banyak hartanya. Jadi menolak warisan dari bapaknya ya? Iya. Memilih ibunya, deal? Deal. Play. Maaf, papi. Aku gak menerima kurang dari kamu. Aku gak mau. Terus anakku mau milih yang mana? Aku mau bersama mami. Oh, anak mami. Ikut ke luar negeri, nak. Iya. Oke deh, karena muka kamu itu memang cocok di sana. Di Amerika. Sorry, Daddy. I don't want you anymore. Kalau itu dia, aduh! Pasti apa yang ditolak? No problem.
Apaan you no problem? Apa sih? Apa sih, Pri? Berarti kamu telah menolak warisan dari papa. Apa? Apa kamu tidak menyisil? Ternyata banyak sal, Pak. Berarti kamu menolak warisan dari papa? Kita lihat apa yang ditolak oleh Mbak Tini. 3, 2, 1. Banget ini gak pilih hadiah yang dibawa sang ayah Sapriando karena Anda baru saja menolak hadiah uang tunai senilai 10 juta rupiah. No. Sekarang pertanyaan saya Mbak Tini. Mbak Tini pengen pilih, tadi Mbak Tini udah punya Tara de Jose dan juga warisan ibunya. Mbak Tini mau pilih dua-duanya. Kalau dua-duanya hadiah, dua-duanya buat Mbak Tini. Tapi kalau salah satunya Zong akan hangus. Atau pilih salah satu? Apa? Satu aja. Satu aja. Yang mana yang kamu pilih? Tara. Yakin ya? Iya. Ibunya ditolak. Kenapa? Menurut kamu ibunya Zong? Iya, Zong. Karena tadi udah lihat bapaknya 10 juta ya. Deal? Deal. Kita buka apa yang ada di dalam ibunya. Ya. 3, 2, 1. Aduh. Susah amat sih. Ya. Oh. Untungnya tergiur sama iming-iming daftar kekayaan sang ibunda ya. Ternyata di balik gulungan kertas panjang cuma ada Zong. Oke. Dan kita lihat apa hadiah Mbak di Tara Dose. Tara, kita lihat apa yang Mbak dapatkan. 3, 2, 1. Selamat bagi ini hadiah yang dibawa si ganteng Tara adalah uang tunai senilai 7 juta rupiah. Asik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 juta rupiah. Terima kasih Mbak Tini. Itulah akhirnya Super Novel hari ini. Kita nggak tahu kelanjutannya minggu depan apa. Ya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Super Deal. Gokil, 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 gokil. Yes! Apa sih? Kelihatan. Apanya? Kelihatan amatiran. Astaga. Ulang lagi. Ya, boleh ulang lagi kalau gitu kakak? Oke, masih bersama Super Deal. Gokil, 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 gokil. Ketemu lagi bersama kita bertiga, ya. STC. STC apa tuh? Seruni Tara Chan. Mumpung gak ada Agan Uya sama Ibu Luna, ya. Mending kita yang bawa acara. Oh bener nih. Ya. Ya. Jadi biar kita reguler gitu ya. Kita dites, kita cocok, kita masuk ke sini. Jadi kalau gitu, ada yang mau dapat mobil lagi? Ada yang mau motor? Boros 4 juta rupiah! Luar biasa ya. Kan kayak gitu enak. Ternyata bawa ini gak susah banget. Ini gampang. Mumpung orang yang gak ada. Kalau reguler lumayan. Kita kan cicilannya lagi banyak. Tunggu dulu. Ini kan ganteng, cantik. Kalau yang biasanya udah tua-tua semua. Yang satunya cantik, yang satunya aduh, kayak mamang-mamang. Ah, bener. Oh, mamang dengan soma ya, mamang. Kita kan fresh ya. Ada duit. Ini duit buat tambahan. Acara fenomenal yang ratingnya supernatural di seluruh TV nasional ini. Tadi ngomong apa? Hah? Ngomong apa tadi? Kalau tadi saya bilang tadi ini acaranya sangat super sekali. Spektakuler. Apalagi yang namanya Agan katanya serunya tadi ganteng banget. Banyak duit. Katanya kayak boy band Korea. Iya. Sebentar. Ini benar yang begitu. Budak kita apa dia yang ada lebih kita ya? Benar begitu. Iya. Terus tadi aku bilang nih lu namanya tuh cantik. Oh iya. STC. STC jualan on the deal. Katanya Agan
itu dari Korea, Gorok Band katanya. Bohong. Oh, apa Gorok Band? Boy band. Kalian pergi. Eh, pergi. Tapi sebagai hukumannya, gimana kalau mereka suruh Charkon aja? Charkon. Cari dulu, Jan. Oke, Chan mana? Untuk bermain bersama kita ya. Tapi kalau bisa jangan culas. Ah, apa tuh? Culas. Apa? Cuma tua kelas. Ayo, gampang. Oke. Luna. Ya. Cara mainnya gimana? Cara mainnya gampang banget. Jadi kontestan nanti akan dibantu oleh bintang tamu kita yang hari ini ada di sini. Ada Seruni, Tara, dan Chan. Oke, jadi nanti tugas mereka harus memakai gelas yang nanti akan ditaruh di lengan. Dan mereka harus mengestafetkan bola pingpong yang ada, yaitu ada tiga. Jadi misalkan gini, nanti bola pingpongnya dituang, dituangin ke sini. Oh gitu ya. Yang di sini tuang ke sini, sampai akhirnya dituang ke ember kecil. Gak boleh pakai tangan ya? Tidak boleh pakai tangan. Coba silakan yang dipilih paling depan. Silakan dipakai. Semua pakai di lengan kanan. Ya, bisa. Mbak. Kembali kamu. Nah, di dalam ini. Di sini. Yang pertama boleh. Ibu di sini. Yang dipilih tadi siapa? Ini coba. Ya, Ibu paling atas. Nah. Nanti dikit. Oke. Ya. Are you ready? Ready kan? Siap ya. Ready, are you ready? Siap, 3, 2, 1. Ambil. Ambil, Bu. Jangan sampai jatuh. Jangan ada yang pakai tangan. Mbak, jangan pakai tangan, Mbak. Oke. Dua juta rupiah. Kita main sama Lista ya. Oke. Kita akan main Lista sama Seruni sama Frida. Di sana, ayo. Semuanya. Let's go. Lista. Let's go, Jigo. Oke. Jadi Lista dan juga Frida dibantu sama Seruni. Ya. Di sini ada papan nilai. Ya, poin, papan poin. Nanti masing-masing akan kita beri satu bola. Oke. Nanti kalian harus melempar bola ini ke poin yang ada di sana. Sampai masuk ya. Kalau jatuh, ambil lagi, kita akan coba lagi. Sampai jatuh di poin berapa. Nah, jadi kalau bisa lemparnya ke 500 tuh. Set. Susah ya. Susah. Nah, kalau bisa, lemparnya ke 500. Karena setiap pelipatan 300, kalian bisa memilih satu box. Kalau pengen box yang banyak, usahakan lemparan kalian jatuh di 500 kali 3. Berarti 500 kali 3, 1.500. 1.500 dibagi 300, 5 box bisa dipilih sama kalian. 5 hadiah. Ya? Oke? Iya. Kalau begitu, di depan tirai 3 ada 5 box. Box 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang bisa dipilih sama kalian nanti. Kalau poinnya kita lihat 300 kali berapa. Ya, setiap kelipatan 300 kita memilih satu box.
Mulai dari Lista, silakan lempar. Usahakan jatuh di 500. Silakan. 3, 2, 1. 300. Oke. Pilih satu box. Mana yang menurut Lista hadiah besar? Box 1, box 2, box 3, box 4, atau box 5? Box 3. Box? 3. Oke, deal? Deal. Deal. Selanjutnya, seru nih. Oke. Okay. Usahakan dapat 500, kek. 3, 2, 1. Oke, lagi-lagi. Belum cepat kali ya? Set. Lagi. Set. 400. Oke. Lista. Berarti kamu punya 400, masih bisa 300, ya? Nanti 100-nya akan kita lihat, kita simpan lagi, ya. Mau pilih box berapa lagi? Box 1. Box 1? Ya. Oke, yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Frida, silakan. Berarti kan tadi Truni dapat 400. Kita pakai 300, ya tinggal sisa 100. Usahakan kamu dapat 200, ya? Minimal. Atau 500, 500 bisa 500 sampai 100, 600 jadi 2 box. Ya, silakan. 3, 2, 1. Oke, coba lagi. Ya, 200 tambah 100 dari sisa berarti masih bisa 1 box, 300. Box berapa lagi? Empat. Ya. Ya, oke. Okay. Deal? Deal. Deal. Oke. Okay. Ya, nah sekarang Lista, kalian sudah punya box 1, 3, dan 4. Kita buka dulu box 2 yang tidak dipilih. Ya, box 2 yang tidak dipilih. Oke, okay, kita buka, Fris. 3, 2, 1. Ya, kalau box 2-nya nggak dipilih, berarti nggak jadi bawa pulang sebuah handycam dan kamera digital. Dengan total hadiah yang Anda tolak senilai Rp6.800.000. Sebelum saya buka box 5 atau box 6, ada yang mau tukar nggak? Nggak ada. Nggak ada? Ya. Box 5 saya buka ya? Ya. Deal? Deal. Deal. Oke, box 5 kita buka. 3, 2, 1. Apa yang kamu tolak? Bus, bus, sana. Siapa juga yang mau ambil hadiah yang ada di box 5 ini? Kalau ternyata hadiah dalamnya adalah sok. Selamat itu. Sekarang, ya. Pertanyaan berikutnya. Ya. Kamu mau box itu tiga-tiganya, box 1, 2, dan 3. Mau box 1, 3, dan 4. Ya, kamu mau tiga-tiganya. Box 1, 3, dan 4. Kalau tiga-tiganya hadiah, semuanya punya kamu. Tapi kalau salah satunya ada, Zong, kamu pilih tiga-tiganya, akan menghanguskan hadiah yang lain. Ya, mengerti maksud saya? Mau pilih mana? Tiga-tiganya, pilih 2, atau pilih 1 saja? Bismillah aja. Dan saya pastikan, di sini masih ada Zong lagi. Suara hati kalian aja. Oke, okay. Oke, okay, diskusi. 1, 2, 3, pilih yang mana? Saya kasih waktu 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Box 3. Box 3. Box? Box 3. Box 3. Ya. Oke, okay, deal? Deal. Deal. Kita lihat dulu box 4. Ya. Yang ditolak box 4 nih, lihat nih. 3, 2, 1. Lihat mbak, sini mbak. Kelihatan. Di atas tuh. Oh. Tuh, sayang banget. Box 4-nya pakai ditolak begitu aja. Karena hadiah di dalamnya adalah uang tunai senilai Rp3.000.000. Cekwok, cekwok. Tadi saya bilang sama kamu, masih ada lagi Zong. Kita nggak tahu berapa, di mana, dan jumlahnya berapa.
Sekarang pertanyaannya adalah, ya, ya, kita lihat dulu box 3 hadiah kamu. Tapi kita nggak tahu ya apa isinya. Karena di dalam box, di dalam amplop, di dalam tirai, bisa hadiah, bisa juga zong. Ya, di dalam peti juga bisa hadiah, bisa zong. Kita lihat box 3 dulu hadiah kamu. Lihat. 3, 2, 1. Tirai 1. Tirai 1. Ore, tirai 1. Ore, tirai 1. Ore. Seneng gak? Seneng ya? Oke. Belum. Iya, emang isinya apa? Nah. Hadiah dong, bisa-bisa. Kita lihat juga box 1 yang ditolak. 3, 2, 1. Tirai 2. Tirai 2. Tadi saya bilang apa? Masih ada zong lagi. Dan saya pastikan zongnya hanya satu. Satu lagi. Kita nggak tahu zongnya ada di tirai 1 apa tirai 2. Pertanyaannya gini. Pengen tetap tirai 1? Atau pindah ke tirai 2? Atau daripada bingung dan takut dapat zong, stop dengan 1, 2, 3... 4 juta. Lanjut. Oke, daripada bingung ya, daripada bingung saya tambahin 5 juta. Gak bisa tidur. Oke, pertanyaannya mau lanjut apa tidak? Lanjut. Lanjut, 5 juta ditolak. Ya. Yakin? Lanjut. Oke. Saya suka orang yang berani. Gimana kalau saya tambahin 6 juta? Kita nggak tahu tirai 1 isinya apa, tirai 2 isinya apa. Mau lanjut apa duit? 3... 2, 1. Lanjut. Apa? Lanjut. Deal? Deal. Oke. Bagus. Pertanyaan berikutnya. Ya sama kayak yang tadi. Ingat tadi tirai yang sebelumnya? Mau tetap tirai 1? Apa tirai 2 plus 2 juta? Oke, jawabannya Mbak. Tirai apa? Hah? Tirai 1. Tirai 1. Deal? Deal. Deal. Oke. Memang susah. Marilah kita lihat dulu tirai 2 yang kamu tolak. Ya? Gak mau ya tirai 2 ya? Mau gak? Atau gini deh, sebelum saya buka, tirai 2 plus 4 juta. At least kalau ini zong, kamu dapat 4 juta, tapi kalau ini hadiah, dapat hadiah plus 4 juta. Tadi sebelumnya Aditya udah saya tawarin tirai 3 plus 3 juta, mobil ditolak ya. Oke. Mendingan gak usah bimbang, pakai kata hati kamu. Tirai 1. Tirai 1, oke. Deal? Deal. Deal. Kita lihat tirai 2, yang kamu tolak dulu. 3, 2, 1. Zong. Lagi ngapain ya itu? Kalau gitu pantunin Mr. Zong. Di pinggir kali. Untung apa ditolak dia, isinya dia. Mr. Zong yang lagi main lompat tali. Cek waktu aja. Di sini berewek. Oke. Sekarang saya mau tanya sama kamu ya. Mau tetap tirai 1 atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 juta? Tirai 1, tirai 1. 10 juta. Berapa? 12 juta. Duit. Tirai. Hah? 15 juta. Udah gak ada zong. 17 juta. Tirai. 19 juta.
Tirai. Tirai. Saya sama gue, Tirai. Oke. Tirai satu, deal? Deal. 19 juta ditolak. 19 juta dari saya ditolak. Ya, demi tirai satu. Menurut kamu apa? Mobil. Oke. Jangan-jangan mobil-mobilan lagi. Jadi saya berikan 20 juta juga kamu tolak gitu ya? Tidak, tidak. 20 juta jadi tolak? Deal? Oke, deal. Oke. 20 juta juga ditolak, ya? 20 juta ditolak. Demi tirai satu. Kita lihat apa sih tirai satu? Kita lihat. 3, 2, 1. Luar biasa Mbak Lisda, 20 juta ditolak begitu aja demi tirai ini nih. Tapi gak apa-apa kok, karena di dalamnya adalah satu unit motor senilai 16 juta rupiah. Silakan, 20 juta rupiah ditolak dari saya, ya. Dan itulah permainan Super Deal, ya kan? Pasti pinter-pinter menghadapi saya. Kalau begitu, selainnya ada hadiah utama yang akan saya berikan kepada para kontestan. Jangan kemana-mana, tetap di Super Deal. Gokil, 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 gokil. Oke. Para kontestan, bersiap-siaplah untuk sesuatu yang membahagiakan dan sangat mengembirakan pada malam hari ini. Mobil di tirai tiga. Plus tadi ingat ada apa? Nah, ada yang belum dimenangkan di segmen tadi di awal ya. Akan saya tambahkan sebagai bonus juga. Ya, kita lihat mobilnya seperti apa di tirai tiga. 3, 2, 1. Ini dia. Maju-maju ya. Oke, agar dulu ya, makasih mobilnya ya. Akhirnya kita berdua dapat mobil. Kita bawa pulang, kore. Enak aja. Mobil apaan? Kan buat kita. No, no. Why, what's wrong yang naon? Ayo naon, what's wrong. Ini kan mobil. Mobil katanya buat kita tadi ya. Ini mobil buat kontestan. Enak aja, ini curanur. Mobil buat kontestan. Ya kan nggak bisa dibuka, tolong. Gimana sih? Itu bisa dibuka. Tolongin, gimana dong? Astaga, norak deh. Norak. Kan kebuka. Peret, maksudnya biar dibukain. Minta dibukain. Mana sih? Orang itu bisa kebuka gitu, masa nggak bisa kebuka? Ini gimana ini mobil buat siapa nih? Turun. Jadi ini buat kita buat kontestan. Terus kita pulang aja. Kamu suran mor, saya laporin sama polisi. Yang kan tadi katanya buat kita mobilnya ya. Enak aja. Terus kita pulang naik apa dong? Bagi ongkos kali. Katanya orang kaya. Enggak mau. Lagi dong, tambahin lagi dong. 1 juta, ya. 2 juta. Aduh, ini baru jalan dikit dapat 2 juta. Oh ya udah, nggak usah kalau gitu. Lagi dong, buat dia udah nggak apa-apa. Ini mahal. Lagi deh. Iya. Ah, cakep. Mampok ini. Ayo. Udah apa-apa. Makan dia. Saya bisa gimana? Waduh, ya parah. Ya apa-apa. Udah. Weh, benar. Turun nih, Kak. Ah, saya dirampok. Tampok. Oke. Waduh, saya dirampok sama Tara Mas Rune. Selain mobil tadi seperti janji saya di segmen awal bahwa hadiah 20 juta yang tadi sempat tidak didapatkan oleh siapa-siapa, bakal saya tambahin lagi untuk sebagai pelengkap bersama mobil ini. Ya, silakan keluarkan. Mana tadi ya? Jangan-jangan dimaling lagi. Dia tambahan utama kita pada malam hari ini adalah uang tunai senilai 20 juta rupiah. Jadi total hadiah pada malam hari ini adalah 118 juta 800 ribu rupiah. Cakep-cakep kok rampok. Oke, kalau begitu berdua alat semoga nomornya diambil ya. Silakan cantik.
Oke, ya. Silakan berdoa, mudah-mudahan nomornya ada yang nyangkut ya. Oke. Kocok, 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 kocok. Ambil. First number. Oke, okay, goes to. Ladies and gentlemen. In 3, and 2, and 1. 84. 84. Ada? 84, oke. Oke. Kasih lihat nomornya ke depan, di sebelah sini. Kasih lihat. Kita akan ambil lagi yang berikutnya. Kocok, 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 kocok. Ambil. The second number. 3, 2, 1. 6, 6. Oh, yang tadi temennya debt collector nggak dapet mobil ya. Oke, kasih lihat. Sebelah sini, Mas. Kita ambil lagi, satu lagi ya. Oke. Kocok, 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 kocok. Ambil. 3, 2, 1. 59. Maju 59. Oh. Oke. Thank you, cantik. Bye. Oke, kalian Eko. Ah, Eko laki perempuan. Oh, Eko Widiawati, Denny dan Yeni. Kita akan bermain di Bobo. Bola-bola. Oke, ayo. Mbak, Mas, gini. Namun sayang sekali nanti hanya satu di antara kalian yang bisa bermain. Caranya adalah, di sini ada bola dengan berbagai macam nomor. Kalian ambil, langsung taruh di belakang. Jangan dilihat ya. Oke, jangan dilihat. Ambil, langsung taruh di belakang. Nanti yang nomor paling kecil dia akan pulang, akan gugur. Ya. Langsung taruh belakang. Oke. Oke. Iya. Set. Oke. Hitungan ketiga. Silakan kalian liatin ke kamera. 3, 2, 1. Nomor berapa? Nomor... 1, 2, 8. Berarti ibu harus pulang. 1, 2, 2 juta buat Eko Widiawati. Nomornya. Oke, nomornya saya ambil lagi. Oke, sama kayak tadi, ya. Yang terkecil dia pulang, yang paling besar dia main. Oke, silakan. Ambil. Oke. Ambil. Oke. Kita lihat 3, 2, 1. Kasih lihat. Oke. 9. 4. Oke. Artinya Bapak Redina yang pulang ya. 1, 2, 2 juta. Oke. Terima kasih. Oke, thank you very much, Mbak Yeni. Denny, berdirilah di belakang saya. Di sini, belakang meja. Untuk mendapatkan mobil, kamu harus mengumpulkan 9 bola emas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebelum kamu sampai 9, saat bola masih terkumpul 3, 1, 2, 3, sampai di situ, kamu dapat box. Saya akan tawarkan box, isinya nanti akan saya beritahu. Kalau kamu tolak dan lanjut lagi, mengumpulkan bola gold sebanyak 6. Saya akan tawarkan tirai, isinya nanti akan saya kasih tahu. Tapi jangan sampai yang penuh duluan adalah bola merah. Kalau bola merah 1, 2, 3, ada 3 kotak, 3 bola merah duluan keluar. Kamu dapat zonk 3 kali dan selesai permainan. Ya. Sekarang kita lihat ada berapa bola gold. Lihat, Mas.
Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Delapan. Sembilan. Dan bola merahnya ada, lihat. Satu. Dua. Tiga. Empat. Oke ya. Cara mengambilnya adalah masukkan tangan ke dalam keranjang. Masukkan ya. Dan nanti keluarinnya harus tertutup. Set gini. Tak terlihat. Ya. Ya. Silakan Mas Denny. Tapi sebelumnya saya beritahu dulu apa yang ada di dalam box ya. Kita lihat dalam box ya. Priska ngantuk. Oke, kita lihat. Tiga, dua, satu. Nih dalam box nih. 10 juta. Ini dia hadiah yang ada di dalam box. Yaitu uang tunai senilai 10 juta rupiah. Tapi kamu pengennya mobil plus 20 juta dong. Pastinya ganti. Sekarang silakan ambil bola yang pertama. Jangan dilihat. Set. Oke. Keluarin ya, jangan lupa. Gitu ya. Set. Oke. Kita lihat bola kamu yang pertama. Apakah gol? Kita lihat. Tiga, dua, satu. Dua bola menuju 10 juta. Silakan. Targetnya kamu dapat 10 juta apa lebih dari itu? Kalau bisa lebih kan? Lebih dong, lebih, ya. Lebih. Oke, karena di sini bola golnya lebih banyak daripada bola merah, oke? Siap. Betul. Silakan ambil lagi. Profesinya apa, Mas? Profesinya? Security. Security. Iya. Security. Udah lama ya security? Udah lama. Udah lama. Berapa lama? 4 tahun. Sebagai security, apa yang kamu takutin? Setan. Setan. Iya. Takut. Takut. Pernah pengalaman jaga malam terus ketakutan? Pernah kan, pernah. Apa? Lihat apa? Kuntilanak. Gitu? Oh ya? Kamu lagi sendirian apa gimana nih? Sendiri kan? Sendiri. Terus kuntilanaknya datang? Ya nggak datang langsung kan. Langsung terus kamunya? Kabur. Kabur, kuntilanak juga ikut kabur. Oke. Okay. Kita lihat ya, seorang security yang takut kuntilanak. Tiga, dua, satu. Satu bola gol lagi menuju 10 juta. Silakan ambil lagi. Ya. Silakan. Set. Udah. Ini benar-benar luar biasa loh dari tadi ya. Oke. Tiga. Dua. Satu. Merah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Baru pertama. Masih panjang jalannya. Mau lanjut apa stop aja dengan 1, 2, 3, 4 juta. Lanjut. Lanjut. Oke, deal? Deal. Silakan ambil lagi. Satu bola gold lagi menuju 10 juta. Oke, silakan. Set. Kita lihat. Ya. Tiga, dua, satu. Salah pilih kamu. Gol. Harus optimis, Mas. 10 juta, mau nggak? Hah? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Tenang aja, Mas. Nih, Mas, lihat nih. Lihat. Lihat dulu, Mas, ini. Tirai masih ada. Tinggal tiga bola, Mas, lagi tirai. Kita lihat nih. Tirai ya, hadiahnya nih. Ya, kita lihat nih Mas. Jangan stop buru-buru. Tiga, dua, satu. Ini dia hadiah yang ada di dalam tirai satu. Yaitu satu unit motor senilai 39 juta rupiah. Yakin mau stop? Hah? Lanjut kan? Lanjut. Deal. 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 Oke, luar biasa ya. Mas, bolanya masih ada Mas ya, lihat ya. Nih, kayak acak-acak Mas. Masih kan, masih. Lengkap ya? Lengkap. Ya. Oke,
Masih ada 6 bola gold dan 3 bola merah. Silakan. 3, 2, 1, ambil. Jangan dilihat. Set. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tenang, 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 baby. Oke. Okay. Kita lihat ya. 3, 2, 1. Apa merah apa gold nih? Gold! Dari tadi feelingnya salah nih ya. Oke, gak apa-apa. Mau lanjut lagi apa stop dengan 1, 2, 3, 4, 5 juta? Di dalam akuarium ini masih ada 6 bola gold dan 2 bola merah. 6 bola goldnya masih banyak. Bingung. Masih banyakan bola gold. Nih mas, bolanya masih lengkap mas. Ya, ya masih kan. Banyak ya. Tuh. Lanjut. 5 juta doang. Uang aja kan. 5 juta doang. 5 juta rupiah aja. Lihat nih mas. Bolanya masih banyak tuh mas. Iya. Tuh. Motor harganya 39 juta loh. Jadi menurut kesepakatan bersama cukup uang aja 5 juta. Yang main bukan teman-teman kamu tapi kamu. Iya. Oke, kesepakatan saya juga 5 juta cukup. Hah? Yakin? Yakin. 5 juta? Deal? Deal. Tapi saya pengen tahu keberuntungan mas. Ya, seandainya mas lanjut, apa yang terjadi? Ambil nih. Ya. Set. Seandainya. 3, 2, 1. Gol. Oke. Seandainya lagi. Ini gol kan ya? Ambil. Set. Ambil lagi. 3, 2, 1, gol. Oke. Seandainya lanjut lagi. 3, 2, 1. Bang, gue pikirin. Merah. Betul. Oke. Oke, terima kasih Mas Denny. Oke. Selamat buat 5 jutanya. Ya. Dan... selamat, silakan kembali. Ya, thank you. Chris, Raja, Lia, Rita. Yes. Daftarkan diri Anda ke Super Deal ya. Gratis, gak dipungut biaya ke nomor di bawah ini gratis ya. Dan hadiah menanti Anda setiap harinya. Saksikan kami Senin sampai Jumat jam 5:30 sore. Hanya di ATV. Saya Agar Uya pamit dulu, Super Deal. Gokil, 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 gokil.